Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Kapo, saya gua Syombing. Video kali ini gua mau sortir burayak-burayak dari Avatar Gordon nih teman-teman. Nah, kenapa gua sortir? Kemarin kan gua ngawin 3 teman-teman. Cuman memang beda-beda ya. Beda-beda waktunya juga. Avatar Gordon, Avatar sama Avatar. Terus Avatar sama Yellow Base. Terus Mustard Gas sama Base Gelan dari Hellboy. Nah itu kan gue jadiin di pack 2 styrofoam ini nih teman-teman nih, bisa lihat. Gue campur di pack 2 styrofoam ini. Dan tadi yang pertama kali gue kawinin itu kayaknya yang Mustard Gas sama Base Gelan Hellboy ya teman-teman. Udah gue pindahin. Tadi gue gak sempet buat videonya, udah gue pindahin ke tempat ya. Oke. Udah gue taruh ke botol-botol ini tadi, udah gue pindahin, barusan aja gue pindahin. Udah gue taruh ke botol-botol ya teman-teman. Nah sekarang gue mau pindah, sortir lah, istilahnya sortir, misahin burayak-burayak dari Avatar Gordon. Sama gak tahu ini tinggi sisanya burayak, berarti burayak Avatar sama si Yellow Base itu ya teman-teman. Nah ini nih, ini burayaknya ini nih. Burayaknya ini. Nah, yang Avatar itu yang kayak gini nih, teman-teman. Bisa kelihatan, udah bisa kelihatan ya. Nah, ini nih Avatar nih. Jadi nanti dia makin besar, makin mecah. Terus hilang dari galaksi. Ini kan dia lagi ngeblok nih. Yang ngeblok-ngeblok kayak gitu. Nah, ini kayak kalau yang kayak gini nih yang gua prediksi gua yang bukan avatarnya, sabar mana ya. Nah yang kayak gini kayaknya bukan anakan dari avatarnya ya teman-teman. Nah ini udah mau gue pisahin ya. Jadi nanti yang bukan anakan dari avatarnya gue biarin di sini, terus yang anakan avatarnya gue pindahin ke sebelah sini. Nah di sini tadi gue udah nyiapin airnya, udah gue kasih nih teman-teman. Gua kasih obat biru sama garam, jadi tinggal nambahin airnya ya teman-teman. Nah ini nanti kita isi, setelah ini diisi kita pindahin dari yang avatar, kita pilih yang avatar, kita pindahin di sini ya teman-teman. Kalau usianya gua lupa sih teman-teman, kapan gua ngebreednya kemarin itu ya. A few moments later. Oke teman-teman, ininya udah penuh. Udah tadi airnya udah penuh gue isi. Sekarang gue langsung sortir ya. Kita pilih yang avatar nih yang kayak gini nih teman-teman, bisa lihat nih. Nih ya, fokus nggak? Jadi yang avatar kayaknya kelihatan gitu loh. Jadi dasarannya hitam, bawahnya hitam, belakangnya apa? Kayak kelihatan bakal jadi hitam dasarannya dan ini nanti bakal mecah birunya ya. Nanti langsung pindah di sini. Kita ini ya teman-teman, ininya hampir gua ambilin dulu aja, dondonya mengganggu. A few moments later. Oke teman-teman, jadi gua udah nyari-nyari udah sedikit lama, lumayan lama lah teman-teman. Agak bingung juga sih sebenarnya, cuman paling yang benar-benar ketahuan bakal jadi avatar itu cuman beberapa aja gitu teman-teman, yang memang birunya pekat dan hitam. Cuman kalau kayak di sini ini kayaknya udah habis. Paling ya gua taruh yang ini lah, yang kecil-kecil, karena memang kayaknya tadi rata-rata size-nya yang avatar itu kecil-kecil kayak gini. Yang kecil-kecil gua taruh sini, nggak tahu ini nanti jadi apa ya. Karena memang sulitnya gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ngebreed terus kita campur-campur, misalnya kita dalam satu hari itu ngebreed 5 dan semuanya 5 tapi beda-beda gitu jenisnya, tapi semuanya netes semua terus kita campur dalam satu lubukan karena kekurangan lahan, itu sulitnya memang nyortir kayak gini, bedain apanya gitu lah. Apalagi kalau kita mau jual, kalau teman-teman mau jual kayak bahanan apa satu lubukan,
jangan sampai teman-teman nyampur-nyampur kayak gue ini ya. Karena emang gue campur ini gara-gara gue kekurangan lahan sih. Sulit juga akhirnya ujung-ujungnya. Dan banyak sih yang ada sih beberapa yang mau beli satu lubukan gitu kan, nanya ke gua. Nah, gua sendiri bingung mau ngejualnya gara-gara memang sudah gua campur-campur gitu kan. Dan gua enggak mau mereka kecewa juga gitu. Ya, ini gua perhatiin kayaknya udah enggak ada lagi, rata-rata size-nya besar ya, teman-teman. Ini kalau kayak gini ya, teman-teman ya. Kalau kayak gini kayak gua masih ragu nih ini bakal jadi apa, tapi kayaknya sih bukan avatar ya kalau ini ya. Ini bukan avatar. Nah, ini gua masih 50-50 lah ini nanti bakal jadi avatar apa enggak nih ya. Ini ya, anakannya ya. Jadi dia dasarannya hitam. Lihat atas palanya itu hitam. Feeling sih ini teman-teman, feeling, enggak ada ilmunya ya teman-teman. Ini gua pakai feeling. Enggak ada ilmunya. Jangan dipakai. Dan dipakai ya teman-teman, gue cuman pakai feeling gue mana yang bagus dan mana yang bakal jadi avatar, gue pindahin ke sini. Nah, yang ini nanti gue biarin di sini aja karena size nya masih tanggung. Nanti paling gue kuras aja airnya, gue ganti air baru karena memang untuk cepet dia biar sehat ya, kita harus perhatikan airnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari gue. Ya, video iseng-iseng lah istilahnya. Iseng-iseng, video yang gak ada ilmunya. Di sini gua berhasil, bukan berhasil ya, bisa lah nge-breed avatar Gordon. Ya, semoga aja 1 atau 2 bulan lagi jadi dan bisa jadi duit, bisa menjadi dan bisa gua jadiin video biar teman-teman makin semangat menjadi makin semangat menjalani hobi ikan cupang atau nge-breed ikan cupang. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kabo Cyber Swimming, salam satu hobi. Dadah.